Benar juga ya, cinta cuma hayalan. Iya. Mas John, ya? Aku mau tanya. Tanya apa? Menurutmu, ya? Apa yang paling sulit kita lakukan dalam rumah tangga itu? Iya, baiklah, menurutku. Menurutmu apa? Menyatukan dua pemikiran, mengarah ke satu tujuan, dalam kebersamaan, saling percaya. Ah masa, iya, kan di awal kenal mereka, di atas nama cinta? Bagi orang yang tak tahu, ilmu alam, seperti di lubuak carito ini, ya, ini sangat sulit saya lihat. Saking sulitnya, sering terjadi keributan, berujung perceraian. Masa, iya? Ya, karena banyaknya keributan dalam rumah tangga orang yang saya lihat. Kalau kalah ya cerialah hari-hari kita buat... Iya! Kalau emang seperti itu, ngapain dia menikah? Dasar awal dia menikah, karena cinta, hakikat cinta itu, hayalan, artinya hayalan. Karena hayalan, terlalu asyik bermain cinta, terlalu indah hayalan, yang teringat, enak-enaknya saja, indah-indahnya saja, dan enak bermain, yang terbayang cuma enak main seks, dan terlalu mengharapkan. Hayalan jadi kenyataan. Kalau emang seperti itu, ngapain dia menikah? Kan, sudah saya bilang, dia menghayal, orang-orang itu, cuma menghayal. Sia-sia perjuangan si Jones kan? Eh Mas John, jangan mengada-adalah. Suwer deh, Ciromla ini benar, bukan mengada-ngada. Saya jadi takut menikah. Kalau seperti itu, percuma bermain cinta, kan? Ya, baiklah. Mas John? Ya? Harus membuktikan ini. Baiklah. Jangan samar-samar seperti Gas Udin yang lagi viral. Saya juga butuh minta pembuktian seperti pesulap merah. Lawan berat nih, Valencia nih. Ya, baiklah. Saya akan buktikan. Kalau gak terbukti, saya akan tutup channel. Lawan berat nih, Valencia nih. Cinta itu cuma hayalan. Masa, iya? Ciromla ini benar. Gara-gara diawali atas dasar cinta, banyak yang baku hantam, ribut dalam rumah tangga. Semalam, dipasang gak dapat juga. Apa buktinya Mas John? Sepertinya, ilmu alam yang dipahami lubuak carito ini unik, sangat berbeda. Iya. Dengan yang lain, selama ini saya lihat. Iya. Orang menikah pasti atas dasar cinta. Kan, sudah saya bilang, dia menghayal. Kenapa di lubuak carito ini? Iya. Cinta dianggap cuma hayalan. Apa buktinya? Iya, baiklah. Saya jadi takut bermain cinta kalau benar seperti itu. Ini benar, bukan mengada-ngada. Saya akan buktikan. Kalau gak terbukti, saya akan tutup channel. Ciromla ini benar, bukan mengada-ngada. Saya akan buktikan. Cinta itu cuma hayalan. Gara-gara diawali atas dasar cinta, banyak yang baku hantam, ribut dalam rumah tangga. Ah masa, iya? Iya, simak baik-baik, Ciromla, agar tidak ada yang salah sangka, salah duga. Iya, baiklah. Ketika seseorang mengatakan cinta, ya, atau berbicara tentang cinta, itu semua pasti karena rasa-rasa yang terindah, segala rasa yang terindah. Ya, benar. Contoh, ketika orang cinta sama seseorang kekasih, pasti diawali dari pandangan pertama rupa, yang memukau, lalu turun ke hati, dan berlanjut ke kemesraan. Begitu juga ke apapun jenisnya yang kita cinta dan cintai. Pasti karena rasa-rasa suka, rasa-rasa terpesona, rasa-rasa kebaikannya. Wah benar juga ya. Ya, dan masih banyak sebutan lagi. Intinya yang terbaik dan terindah. Itulah cinta, penuh dengan hayalan. Ada juga yang menjanjikan ini, itu. Sudah pasti yang dijanjikan diharap-harap jadi kenyataan. Kita khawatir berjanji sama keong racun. Kalau itu terjadi Mas John? Ya. Sia-sia perjuangan si Jones kan? Benar juga ya, cinta cuma hayalan. Dasar awal dia menikah, itu, karena hayalan. Lalu seseorang, menikah, atas dasar cinta, saya khawatir,
dalam rumah tangga itu, tidak selalu seperti indahnya cinta yang dibayangkan. Kalau kamu gak percaya ciromlah, kamu tanya dulu sama orang yang sudah berumah tangga, kapan perlu yang sudah punya anak banyak? Ya, baiklah. Kamu tanya, pernah ribut kah? Pernah berantem kah? Kamu tanya saja ciromlah. Kok gak menang ya? Benar Mas John, banyak yang baku hantam saya lihat, punya anak satu ditinggal pergi. Masa tiang listrik bisa menabrak Fortuner? Kan aneh itu. Yang lebih parahnya, Fortunernya pura-pura sakit pula itu. Dasar awal dia menikah, itu, karena hayalan, terlalu asyik bermain cinta, terlalu indah hayalan, yang terbayang cuma enak main seks, dan terlalu mengharapkan. Hayalan jadi kenyataan. Benar juga ya, cinta cuma hayalan. Ya, itulah hayalan terindah. Lalu ketika seseorang berkata sama pasangan calon jodohnya, wah benar Mas John, awal kenal dia Big Boss gaya parlente, setelah menikah punya anak, gayanya tak ubahnya keong racun, gayanya buaya darat. Udah mulai kecemasan si Decul. Kalau kalah ya ceria lah hari-hari kita buat. Iya. Ya, sama saja. Kamu jangan cowok saja yang kamu nilai. Ciromlah, cewek sekarang juga begitu. Awal ditipu pakai mobil rental, gaya Big Boss, pasti ceweknya berkata aku terima apa adanya, asal baik. Setelah menikah, suami kerja istri digondol orang, gara-gara iming-iming juga. Benar juga ya, cinta cuma hayalan. Iya, ciromlah, karena hayalan tak jadi kenyataan. Akhirnya baku hantam. Sebab berumah tangga itu, pahit, butuh, banyak kebutuhan, sandang pangan, mencari itu, tak gampang, tak mudah, banyak yang perlu harus kita pikirkan, gak cuma enak-enak diranjang saja. Ciromlah, kamu saja dulu mau jadi lonte, jadi perekan, karena sulit uangkan, sulit semua susah. Inilah pahit yang sesungguhnya dalam rumah tangga, itu. Benar juga ya, cinta cuma hayalan. Saya tidak setuju mereka didasari menikah karena cinta, karena dalam, menjalani rumah tangga, itu, tidak semua indah, tidak selalu kan seperti itu, tidak selalu hayalan jadi kenyataan, kata Uda Lubuak Carito. Banyak situasi yang pahit, yang rumit, ya, dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Susahnya menyatukan dua pemikiran ke satu tujuan dalam rumah tangga. Buktinya, bisa kamu lihat ciromlah, ketika pasangan kita tidak mampu untuk memberi, ya, seperti apa yang kita harapkan. Apakah kita mau mengakhiri rumah tangga? Apakah kita pindah ke lain hati? Atau kita selalu ribut baku hantam, di mana bukti cinta semula, ya, yang begitu indah, lalu ketika terjadi perceraian gara-gara kurangnya kebutuhan sandang pangan. Benar juga ya. Saya rasa tanpa berumah tangga, banyak juga orang sukses. Perempuan tanpa suami, banyak yang sukses. Dan begitu juga sebaliknya, laki-laki tanpa ada istri, banyak yang sukses. Iya. Lalu kenapa dalam rumah tangga, orang ribut? Karena dasarnya hayalan indah yang jadi pondasi, cuma modal cinta. Cinta cuma hayalan. Inilah yang perlu kita renungkan. Ciromlah, menikah itu bukan karena cinta semata. Meski itu yang mengawali di pertemuan pertama. Ya, baiklah. Namun perlu lebih jauh kita renungkan untuk menjaga rumah tangga agar tetap bahagia. Rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah ini yang perlu kita renungkan. Susahnya ada saling percaya, meski diawali dengan rasa cinta. Meski sama-sama menghayal yang terindah saat bercinta, ternyata cinta itu bukanlah yang sesungguhnya. Ya. Untuk pondasi yang kuat dalam rumah tangga, meski diawali itu terjadi karena cinta, namun banyak hal yang jauh lebih penting untuk kau renungkan,
Benar juga ya, cinta cuma hayalan. Masya Allah, ini yang sebenarnya Mas John, inilah yang patut kita renungkan untuk menjaga, bersama, menuju ke satu tujuan, dan menyatu dua pemikiran insan, ini benar-benar sulit bagi yang tidak paham ini yang sebenarnya, yang patut kita pahami lebih jauh. Cinta bukanlah pondasi yang kuat, meski semua diawali dengan cinta, namun kita perlu memahami ini dulu. Kita perlu memahami yang sesungguhnya agar, Mas John. Inilah pemahaman dari Lubuak Carito, yang patut kita renungkan bersama, ya.